Siap. Dorong-dorong kayak gitu, Bang. Permisi. Ya, Vanessa bilang Permisi. Jadi pada hari ini, hari Minggu, tanggal 30 Juli, Vanessa Angel sudah selesai menjalani pidana atas putusan dari Majelis Hakim dan sudah dieksekusi oleh kejaksaan. Hari ini dia sudah menjadi manusia bebas sebagaimana kita semua. Karena ini adalah bebas murni, maka yang bersangkutan tidak ada kewajiban untuk wajib lapor. Memang hari ini memang pas harinya dia sudah 5 bulan. Kami kan baru ya ditelepon oleh Mas Milano bahwa ini adalah syukuran ya, syukurannya yang dilakukan oleh tantenya, keluarga dari ibu yang meninggal, ibunya Vanessa. Jadi kumpul semua. Ya enggak pernah tahu, tapi saya sendiri selaku orang tua, selaku ya kalau ada masalah ini ya jangan munafik lah ya. Seharusnya orang tua tuh berani menjamin, masa tantenya yang menjamin kan gitu kan. Lama ini orang tuanya di mana, tapi kok ujung-ujungnya dia kok muncul ini kan gitu kan. Etikanya enggak ada lah buat saya. Seharusnya kalau memang dia itu bapaknya, kita pengacaranya, datanglah ke kita. Ya terima kasih Pak, kita enggak dibayar loh. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.